Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Sobat Waras, terima kasih ya untuk kalian semua yang tetap setia menantikan tayangan-tayangan dari channel ini. Kalian semua luar biasa. Dan bagi kawan-kawan yang baru hadir, jika lo berkenan mohon di-subscribe ya channel ini. Dan Sobat Waras, Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa kutuk dan maut dan memberikan kepada Anda hidup kekal. Ingat, tidak ada jalan keselamatan lain yang Allah sediakan bagi manusia selain Yesus. Yesus satunya jalan yang Allah beri kepada manusia agar manusia diselamatkan. Makanya Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku." Jadi kalau saudara mau diampuni dosamu, mau diselamatkan, mau memperoleh surga hidup yang kekal, jalan yang lurus, jalan keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Ya, oke, okay, Bung Domba, thank you udah hadir, selalu hadir. Ya, salam Bung Domba, Tuhan berkati. Bung Yasintus, thank you. Bung Yasintus selalu hadir juga. Ya, Bung Foxbox, thank you udah hadir. Dan kawan-kawan, kali ini kita akan bahas sebuah topik yang menarik. Itu Eropa mulai bergejolak, ya, terlebih khusus di Inggris yang sudah mulai muak ya dengan Islam-Islam di sana yang semakin hari mereka tuh semakin bertingkah ya, semakin barbar ya, semakin menunjukkan sifat atau ajaran-ajaran yang bikin muak ya, bikin orang-orang Inggris tidak nyaman lagi ya. Ini dalam sebuah informasi ya. Ada pakai bahasa Inggris ini. Kita coba translate dulu ke bahasa Indonesia ya. Bisa nggak ini translate? Saya berkawan-kawan ya. Tumben ya. Nggak mau diklik dia. Wow, ini sabar. Ya, ini dalam ini ya. Dalam bahasa Inggris. Ini ya. Sabar kawan-kawan. Kok tumben dia nggak mau diklik ini ya? Ada apa ini? Oke. Ini ya, mereka teriak Allahu Akbar dan minta supaya menerapkan hukum Islam di Inggris ya, di UK. Oke, saya coba membaca berita ini kawan-kawan, tapi ini dalam bahasa Inggris ya. Tapi saya lihat terjemahan saja langsung di ini ya, Google Translate. Ya, karena saya tidak terlalu fasih ya, nggak terlalu paham bahasa Inggris kawan-kawan. Ini ya, ketika Inggris masih bergulat ya dengan dampak Brexit. Negara ini menghadapi serangkaian tantangan baru yang berasal dari perubahan demografi dan dinamika budaya yang diakibatkannya. Ya, masuknya imigran Muslim yang tidak terkendali telah menimbulkan banyak kekhawatiran dan kekhawatiran. Baru-baru ini suara Allahu Akbar dan syariah di Inggris seharusnya menimbulkan
tanda bahaya di benak masyarakat Inggris dan dunia. Mari kita ini ya, perdebatkan mengenai potensi pengaruh hukum syariah di Inggris dan dunia. Jadi ceritanya kawan-kawan, ini ada sekelompok umat Islam yang gaungkan ini ya, teriak Allahu Akbar. Lalu mereka minta supaya menuntut Inggris, menuntut syariat Islam di Inggris. Ya begitu kira-kira ya judul ini. Dan menurut saya orang-orang ini adalah orang-orang yang benar-benar tidak tahu malu dan tidak tahu diri ya kawan-kawan ya. Kenapa demikian? Mereka meninggalkan negara asal mereka yang sudah bersyariat Islam. Ya, tapi negara itu kacau balau. Bahkan mereka perang saudara, saling bunuh-membunuh. Gara-gara syariat. Gara-gara perdebatkan syariat. Ya, kita lihatlah contoh misalnya di Lebanon. Ya. Maksud saya di Afghanistan. Ketika Taliban merasa bahwa Afghanistan syariat Islamnya sudah mulai melenceng, ya mereka memberontak dan menggulingkan pemerintah Afghanistan, dan saat ini Afghanistan dikuasai oleh Taliban. Dan kita lihat syariat Islam yang diajarkan oleh Taliban lebih mengerikan. Bahkan ketika ada seorang wanita yang keluar rumah tanpa didampingi seorang laki-laki, wanita tersebut dihukum mati. Bahkan anak-anak perempuan atau para wanita-wanita di Taliban ya di Afghanistan itu tidak boleh bersekolah. Itulah syariat Islam yang dipegang oleh Taliban ya. Dan kita lihat ya, para imigran-imigran muslim yang lari ke Eropa, lari ke Inggris, mereka sebenarnya lari dari kenyataan. Lari dari syariat Islam yang saat itu ya, mereka dengan mereka itu banyak beda pendapat dan akhirnya bunuh-membunuh gitu loh. Ah, ketika mereka mencari suaka ke Eropa, termasuk ke Inggris kawan-kawan, justru di sana mereka demo. Demo minta supaya penegakan syariat Islam di Inggris itu loh. Ini sangat-sangat mengerikan ya, dan menurut saya nggak tahu diri, biadab menurut saya ya. Kalian datang ke negara orang diterima dengan baik-baik karena jumlah kalian yang mengungsi banyak dan diterima dengan tangan terbuka di Inggris, lalu tiba-tiba ya mereka mengungsi gara-gara syariat Islam, sekarang mereka ingin membangun syariat Islam itu di Inggris ya. Ini kawan-kawan mengubah ya demografi Inggris. Meskipun terjadi Brexit, ya demografi Inggris yang telah mengalami perubahan signifikan karena masuknya sejumlah besar imigran muslim, dilaporkan kawan-kawan ada 6,5% ya penduduk Inggris kini beragama Islam dari ribuan orang masuk Islam setiap tahunnya. Ini kawan-kawan, muslim-muslim ini sebenarnya adalah orang-orang pendatang, imigran-imigran yang masuk ke Inggris ya, dan mereka otomatis Islam. Belum lagi mereka beranak, ya kita tahulah mereka kawin bisa sampai 4 orang. Ya, beranak terus. Jadi jumlah mereka semakin banyak. Ya. Apa yang terjadi pada negara yang jumlah umatnya banyak? Mereka mulai mengajukan tuntutan tidak adil yang sebenarnya tidak berhak mereka lakukan. Jadi mereka mulai menuntut. Padahal mereka ini tidak berhak. Mereka itu hanya tamu di negara orang, tapi mereka menuntut. Mereka mulai mengajukan tuntutan yang tidak adil, ya. Yang sebenarnya mereka tidak berhak melakukan. Populasi imigran muslim mulai menyuarakan tuntutan syariah di Inggris, ya. Jadi mereka mulai menuntut syariah di Inggris. Saat mencoba meningkatkan populasi lansia, Inggris telah mengundang setan ke rumah mereka. Jadi katanya, ya, para imigran muslim ini adalah setan. Mereka tuh mengundang setan masuk ke Inggris ya. Bayangkan ya, imigran muslim dianggap sebagai setan. Inggris telah mengundang setan ke rumah mereka. Para imigran ini kini secara vokal menentang norma, nilai dan hukum tradisional Inggris. Bayangkan, hukum tradisional Inggris pun ditantang oleh mereka, oleh muslim-muslim ini kawan-kawan. Makanya imigran ini adalah setan. Imigran muslim ini
Ketika Inggris membuka tangan menerima mereka, sebenarnya mereka itu mengundang setan masuk ke Inggris. Ketika jumlah mereka banyak, para imigran ini kawan-kawan, mereka mulai menyerukan untuk adanya hukum syariat dan mereka mulai menentang norma ya dan hukum tradisional Inggris ya, norms ya, values and law. Jadi kawan-kawan, ini mengerikan. Ini sama kan dengan Konoha. Bagaimana kita lihat ya sekarang budaya kita tuh direndahkan oleh budaya-budaya Arab ini kawan-kawan. Kita lihatlah. Sudah jarang kita lihat wanita-wanita Indonesia itu menggunakan kebaya. Ya kan? Bahkan Basalamah mengatakan, Ustadz siapa itu? Khalid Basalamah, wayang itu haram. Ya, macam-macam. Katanya tidak pantas dan lain sebagainya. Dan ini kawan-kawan kita lanjut ya. Pada Agustus 2023, seorang imam di Brigham menyerukan tindakan terhadap seorang guru sekolah. Mengapa? Guru sekolah mendiskusikan kartun kontroversial Charlie Hebdo. Kartun tersebut menciptakan gelombang ketidakpuasan umat Islam di Prancis dan Eropa. Kini hanya dengan membahas kejadian tersebut, imam mengajukan penistaan terhadap Islam dan pengaduan nilai-nilai Inggris terhadap guru tersebut. Kawan-kawan, kelakuan mereka di mana-mana sama. Baik di Eropa maupun di Konoha, mereka tuh manusia-manusia yang mudah tersinggung dan tidak terbuka. Tidak bisa diajak diskusi, tidak bisa diajak komunikasi, ya. Jadi hal-hal apapun yang apa yang dibahas tentang Islam di Inggris itu jadi penistaan gitu loh. Ya. Lalu ini ya. Namun hal ini jauh dari kebenaran. Bagaimana diskusi mengenai suatu kontroversi bisa dihujat? Meski demikian, perkataan imam memicu situasi berbahaya bagi guru tersebut. Jadi kawan-kawan, imam atau ustadz justru provokator. Ya, justru provokator yang akhirnya membahayakan guru tersebut. Guru dan keluarganya menghadapi ancaman dari massa muslim, memaksa mereka bersembunyi karena dugaan pelanggaran tersebut. Bayangkan sampai penduduk asli Inggris itu harus ketakutan. Harus ketakutan gara-gara ya gelombang massa yang terprovokasi oleh imam tersebut menganggap guru ini menista Islam. Lihat kawan-kawan, ya. Imam membenarkan seruan tindakan tersebut sebagai penguatan nilai-nilai dan norma Inggris. Namun dia sebenarnya mencoba melakukan tindakan terhadap guru tersebut sesuai hukum syariah. Kawan-kawan, ya kita lihatlah ya bagaimana kekacauan di negara ini. Ya, banyaknya kelompok-kelompok yang ingin supaya hukum syariat ini didirikan di negara kita ini. Ya bahkan katanya Indonesia ini togut, Indonesia ini kafir, maka harus diganti sistem, ganti dengan khilafah. Ini di mana-mana terjadi. Ya, kita lihatlah budaya kita mulai tergerus saat ini, ya. Lalu Inggris telah memiliki sekitar 30 dewan syariah. Bayangkan ya, Inggris sudah ada 30 dewan syariah. Dewan ini berbeda dengan pengadilan syariah. Mereka mengambil keputusan berdasarkan hukum agama Islam yang tidak dapat mengenyampingkan pengadilan Inggris atau bertentangan dengan hukum Inggris. Mereka biasanya membantu perempuan mendapatkan hak-hak mereka selama perceraian dan mencoba mengatur pilihan agama dan pribadi umat Islam. Namun, ABBC sendiri melaporkan betapa misoginisnya dewan-dewan ini. Ya. Lalu apa tujuan membiarkan dewan-dewan yang bias dan didorong oleh propaganda seperti itu? Ya, namun banyak anggota parlemen mencoba memasukkan syariah ke dalam undang-undang Inggris. Bayangkan. Bahkan syariah sudah mulai dimasukkan juga kepada undang-undang Inggris. Pada tahun 2016, RUU semacam itu ditolak di parlemen Inggris. Namun umat Islam menuntut ya peningkatan otoritas hukum syariah. Mereka ya turun ke jalan di Inggris untuk menuntut penerapan hukum syariah yang lebih luas di luar dewan lokal mereka. Ini benar-benar apa ya, mengerikan kawan-kawan ya. Benar-benar mengerikan. Bagaimana kelompok-kelompok Islam yang dulu datang ke Inggris dengan nangis-nangis seperti pengemis, memohon belas kasihan,
tolong kami kesusahan, kami di negara kami dianiaya, ya kami lapar, ya mereka datang seperti pengemis, ya seperti orang yang memang tidak berdaya, memohon pertolongan, memohon belas kasihan orang-orang Eropa, orang-orang Inggris kawan-kawan. Tapi setelah orang-orang Inggris membuka tangan lebar-lebar untuk menerima manusia-manusia biadab ini, saya anggap mereka ini manusia biadab. Mereka lalu melakukan hal yang sangat-sangat buruk. Mulai menuntut ya supaya Inggris dijadikan syariah Islam. Bahkan norma-norma, hukum-hukum tradisional Inggris itu mulai mereka hina, mereka lecehkan. Ini ngeri gak ini kawan-kawan? Ya? Oke. Saya tidak mau berkumur-kumur seorang diri ya, karena sudah hadir bersama dengan kita Piong 77 Channel, dan saya berharap kawan-kawan yang lain juga bisa masuk ya, kawan-kawan bisa masuk, ada link saya kasih di live chat ya. Dan sebelum Pak Piong kumur-kumur, saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada kawan-kawan. Hari ini kita ada tambahan ya, dapat berkat lagi 951.000 ya. 950.000 maksud saya, salah ketik tadi. 950.000, dan puji Tuhan saldo kita per hari ini ada di 85.711.831 rupiah. Kawan-kawan, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mendukung, mensupport Pavel. Dan setiap dana yang masuk akan terus saya update ya. Dan support terus Pavel, baik lewat BRI maupun lewat BCA untuk penyelesaian rumah ibadah yang ini. Program utama kita, penyelesaian rumah ibadah yang sedang kita kerjakan. Ya puji Tuhan, semoga tahun ini sudah selesai dan kita bisa tetap melanjutkan program-program yang lainnya yang sudah kita kerjakan selama ini. Itu yang dapat Pavel bagikan. Terima kasih kawan-kawan. Tuhan memberkati ya untuk taburannya. Ya, Bung Piong, gimana kabarnya Bung Piong? Apa kabar Bung Piong? Salam, salam, salam Pak Pavel. Puji Tuhan. Oh. Baik, ya waras, ini kenapa ya, lagi nih, salam waras, ini apa imigran lagi buat ulah ya, udah numpang, iya betul, bukannya bersyukur ya, diterima di negara orang, udah ditolak di negaranya atau keluar dari negaranya, emang ini gak tahu diri imigran-imigran ini. Kalau saya pulangin Pak Pavel, ngapain kita memelihara orang yang akan memberontak? Kalau awalnya dia cuma sedikit, oke. Okay. Jangan dibuka lagi kerannya. Orang-orang ini kan orang-orang, apa namanya ini, munafik semua. Awalnya kalau sedikit, waduh tunduk, ikutin aturan. Tapi coba kalau sudah makin besar, widih, mau menguasai, terbukti itu. Betul. Iya, jadi Inggris, Eropa ini memang terlalu baik, itulah karena... Kalau kita ini bicara Inggris ya, Pak Pavel ya. Iya, iya. Ya, Inggris memang agama resmi kerajaan itu kan Kristen ya. Baik ada Protestan, ada Katolik, Baptis juga ada di situ. Jadi memang kita-kita ini orang-orang Barat ya, kekristenan ini ya kasih gitu. Jadi kalau ada pengungsi-pengungsi itu ya mereka pikirannya baik, membantu. Tapi ya, orang yang masuk ini nggak tahu diri, biadab itu betul, biadab. Nah ini juga kesalahan juga negara-negara Barat ini juga kekristenan. Orang-orang kayak gini jangan dimasukkan di dalam perpolitikan pemerintahan, dewan, parlemen. Jangan satupun dia diloloskan, apalagi menjadi kepala daerah di pemerintahan, di distrik atau di apapun. Orang ini jangan pura-pura baik minta dukungan, tapi nanti akan diubah semua itu kebijakan-kebijakan. Pelan-pelan dia bangunkan apa semua yang bagi mereka itu buat ibadah. Jadi menurut saya memang nggak tahu diri itu betul Pak Pavel. Kalau kita lihat, kalau kita bandingkan itu yang di Aceh ya, pengungsi-pengungsi Rohingya itu kan awalnya diterima dengan baik karena mereka sesama Muslim.
ya, sama Muslim diterima, bahkan dikasih tempat di masjid atau di apalah itu. Wih, tapi tiba-tiba mereka diserbu ya, ada mahasiswa, ada masyarakat serbu dia untuk diusir, bahkan dikejar-kejar kayak maling. Loh, ini sesama mereka aja nggak suka gitu pengungsi-pengungsi begini. Nah ini kan seharusnya mereka bersyukur ya bahwa negara kafir ini menerima dengan baik, bahkan membiarkan mereka hidup mencari makan, bukan malah ingin menginjak-injak, bukan malah ingin apa namanya membuat peraturan tersendiri syariah, mana laku dari daerah barat syariah. Tapi itulah, kalau kita mereka berlemah, ya mungkin sebagian daerah kecil yang mereka kuasai mungkin bisa diterapkan. Jadi memang saya rasa juga Inggris dan negara barat juga tahu Pak Pavel untuk mengantisipasi mereka. Apalagi tadi dibilang setan ya masuk ke Inggris. Ya, katanya mereka itu mengundang setan masuk ke Inggris. Nah, inilah setan-setannya. Jadi enggak, mereka betul. Sebenarnya mulai menyesal ya, mulai menyesal dan salah ya, sendiri. Nanti begini Abiyong, kalau nanti orang Inggris bertindak keras, nanti dibilang Islamophobia. Ya kan nanti PBB teriak-teriak lagi ham ham ham. Tapi manusia-manusia ini biadab dan tidak tahu diri gitu loh. Datang jadi perusuh di negara orang, lalu adat istiadat, hukum di negara orang mulai mereka obok-obok, dianggap kafir lah dan lain sebagainya. Ini kan ajaran biadab sih menurut saya kalau begini Pak Biong ya. Syariah, Pak Pavel, kita bicara syariah ya. Kalau kita lihat di negara kita sendiri ini, Aceh yang tadi saya bicara tadi, Aceh, yang pengungsi Rohingya dikejar-kejar padahal mereka sesama Muslim. Coba lihat bagaimana perekonomiannya, bagaimana perkembangannya daerah yang menggunakan syariah. Ya kalau ada pencuri atau ada yang kumpul kebo, itu dicambuk di sana. Saya pernah ke Aceh satu kali, saya pernah lihat hukuman cambuk juga, ya di depan masyarakat, dicambuk. Jadi kita kumpul itu mungkin di desa atau di apa diumumkan akan ada cambuk. Tapi lihat, tidak ada perkembangan, tidak ada kenaikan income bagi daerahnya. Karena apa? Kayak bioskop, kayak tempat-tempat hiburan, ya, yang lain-lain itu mereka tidak adakan. Nah, karena itu adalah perputaran ekonomi di situ. Nah kalau kayak begitu daerahnya yang menerapkan itu ya, itu akan terisolasi Pak Pavel kalau menerapkan masih ya model-model seperti zaman dulu. Ini kan zaman dulu, zaman nabi-nabi mereka itu. Nah ini apakah masih relevan ya dikenakan untuk saat ini? Kayak zaman dulu itu kan hukum Taurat ya Pak Pavel ya, gigi ganti gigi ya, kalau berzinah itu dilempar batu. Sekarang masih ada nggak itu? Nggak ada loh negara kayak begitu sekarang terapkan. Yahudi pun tidak lagi, mungkin Israel tidak ada lagi kayak begitu. Karena ini kita sudah berkembang. Loh ini masih dipakai orang yang sudah aturan ajaran yang mungkin zaman dulu pas untuk mereka, saat ini tidak pas, masih dipakai. Jadi kita memang berbahagia selain umat-umat ini ya, agama Kristen Yahudi itu mempunyai perkembangan teknologi yang luar biasa. Makanya mereka maju, Pak Pavel. Makanya mereka maju. Karena dia berkembang terus. Nah, kalau ini kan masih dipakai terus. Oh syariah, kalau udah menang syariah berarti mereka menang. Kejahatan itu bukan ditentukan oleh aturan-aturan keagamaan. Coba lihat itu yang ditangkap di masjid, ternyata laki-laki pakai kerudung. Iya betul-betul. Iya dong, itu kan menutupi keagamaan. Ternyata apa? Laki-laki di dalamnya. Jadi sudahlah, kalau memang zaman sekarang ini tidak mendukung kepada zamanmu nabimu dulu, tidak usah dipaksakan. Arab Saudi sudah berkembang sekarang.
sudah ada Miss Universe, sudah ada pantai lagi pakai bikini, sudah ada bioskop. Itu seharusnya. Jadi kalau Inggris tadi diterapkan pengungsi ini ingin syariah, itu kembali lagi ke zaman-zaman batu. Gak usah lah ke zaman batu. Sekarang udah zaman teknologi, tinggalkan itu batu-batuan. Gak usah kita main-main batu-batu lagi. Zaman teknologi gitu loh. Kita percaya kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang gak bisa apa-apa di atas. Lah Tuhan gak bisa apa-apa, ada gak Tuhannya? Jangan-jangan kan gak ada, Papa Fel. Kalau kita bukti loh, ya Tuhan turun dari atas ke bumi, lalu naik lagi. Kalau mereka bilang kan turun naik, lah itulah kuasanya. Terus Tuhanmu bagaimana? Ada gak sebenarnya? Jangan kamu percaya buta. Ajaran itu jangan kita percaya buta, tapi memang periksa apakah ajaran itu benar atau tidak. Ajaran ini apakah ajaran kebaikan apa ajaran brutal. Begitu Pak Pavel. Lanjut dulu. Wah, luar biasa closingnya ya. Apakah apa ajaran apa tadi? Buta atau ajaran brutal? Ajaran brutal. Luar biasa closingnya ya. Jadi ya hati-hati ya, jangan-jangan kita ini penganut ajaran brutal. Ajaran brutal itu ya, bikin kacau, suka memaksakan kehendak ya. Kalau kehendak kita tidak diikuti, kita ngamuk, kita bunuh orang ya, lalu dianggap bahwa kita itu masuk surga dengan bunuh orang. Itu ajaran brutal itu, hati-hati. Dan ini apa yang terjadi di Eropa, di Inggris ini ya, benar-benar brutal menurut saya. Bayangkan kawan-kawan ya, Anda kalau datang ke rumah orang, ya kan, minta tolong, bantu saya, orang bantu, ya kita kan tahu diri lah gitu loh, rumah orang loh ini, tanah orang. Kita belajar lah, saya ini juga orang perantau ya, saya sudah pernah merantau di beberapa, saya pernah ke Kalimantan ya, pernah juga di Bali ya, beberapa daerah lah saya pergi ya. Tapi kita belajar loh, menghargai adat istiadat setempat bagaimana. Jadi ketika kita masuk ke daerah orang itu, yang pertama kita cari dulu bagaimana adat di sana, bagaimana lingkungan di sana, bagaimana orang-orang di sana. Kan kita bisa searching di Google, kita bisa cari tahu segala macam, ya kan? Setelah kita tahu, kita ke sana, kita bisa beradaptasi begitu loh. Tapi kalau mereka ini tidak, Arab-Arab bahlul ini, ya imigran-imigran Muslim biadab ini, mereka tidak peduli. Mereka tuh datang dengan membawa kebiadaban mereka masuk ke negara orang. Lalu mereka mulai obrak-abrik. Pertama mereka masuk, mohon belas kasihan, kami kelaparan, kami diusir dari negara kami kacau, negara kami tidak aman, mohon tolong kami, ya, selamatkan kami. Oke, diterima dengan baik, dikasih tempat tinggal, dikasih makan, ya, dikasih uang, dikasih hidup, ya kan? Setelah mereka jumlahnya sudah mulai merasa cukup, mereka mulai melakukan aksi-aksi biadab. Inilah salah satunya yang terjadi. Ya, bahkan kalau kita lihat dalam informasi yang kita baca ini kawan-kawan, sambil mereka serukan Allahu Akbar, mereka minta supaya syariat Islam itu ditegakkan di Inggris. Akibat dari perbuatan ini ya sudah banyak orang Inggris yang muak. Ya bahkan dalam bacaan kita tadi mengatakan bahwa ya mereka itu sama dengan mengundang setan masuk ke Inggris. Ya inilah kelakuan iblis yang luar biasa biadab ini. Ya, ini mengerikan. Dan apa yang terjadi di Inggris tidak beda jauh yang ada dengan yang ada di Konoha. Kita lihatlah bagaimana ya budaya-budaya kita di Indonesia ini mulai tergerus. Ya, dulu wanita Indonesia dengan kebaya ya sangat cantik, sangat indah, sangat ramah. Ya sekarang kita lihatlah, sudah jarang wanita-wanita Indonesia itu pakai kebaya. Justru sekarang yang doyan dengan kebaya kita itu orang-orang Arab. Ya. Justru kita doyan sekarang ini ya sudah tidak mencintai budaya sendiri. Sama halnya yang dengan di Inggris. Jadi budaya setempat itu dianggap kafir. Hukum-hukum di Inggris itu mereka tidak mau terima gitu loh. Belum lagi ya wayang kulit ya dianggap sebagai kafir, tidak layak, dibuang. Ini diserukan oleh orang-orang ini gitu loh. Mereka tuh hanya pendatang di negara kita. Bahkan kita disebut dengan bangsa monyet dan lain sebagainya.
mengerikan. Bahkan ya orang-orang kita juga ya goblok-goblok juga sih menurut saya, mau aja ya kan ikut bagaimana mereka diperdaya oleh turunan yang sangat mengatasnamakan turunan nabi, ya kan, bekas jilatan apa jilatan durian dikasih ke orang pribumi dimakan, botol air minum diludahi dikasih, diambil, direbutin, kakinya Habib dicium dan lain sebagainya. Ini mengerikan loh. Sama halnya, cuman ya mungkin ya karena di negara kita ini mayoritas muslim, jadi mereka menerima saja dengan kelakuan-kelakuan para Habib-Habib yang melecehkan dan menghina budaya bangsa ini. Beda dengan Inggris. Ya saat ini orang-orang Inggris mulai muak dengan tingkah-tingkah mereka ini gitu loh. Ya. Oke, Bung Rocky. Salam waras Bung Rocky, open mic. Salam kumur-kumur, salam pentol kuah. Aduh, kalau baca atau nonton berita-berita kayak gini bro, aku malah jadi gak waras bro. Bener, saya malah gak waras. Melihat orang-orang gak waras ini, saya malah lebih parah warasnya, apa gak warasnya bro. Karena sudah jujur ya, aku salam dulu teman-teman . Salam waras, salam pentol kuah, dan mari kita kumur-kumur. Baptis gigi. Ada-ada aja ini kata-katanya salamnya. Loh iya, kata Yeslin Simualaf itu kan dia dibaptis 7 kali bro. Berarti kalau kumur-kumur itu namanya baptis gigi menurut Yeslin loh ya. Itu tafsir saya. Jadi gini ya. Ya lanjut Pak. Sebetulnya ini bom waktu bagi Inggris. Beberapa tahun yang lalu para imigran ini sudah menuntut kepada pemerintah Inggris, terutama yang di kota Birmingham. Coba ketik aja Birmingham di Google. Mereka minta penerapan hukum syariah di Birmingham. Jadi bahkan gadis-gadis Inggris kalau lewat Birmingham mereka pakai ya baju-baju Eropa lah biasa, itu sudah dimaki-maki bro. Jadi gadis-gadis Inggris itu sudah nggak berani masuk ke Birmingham atau keluar. Bahkan pria-pria Inggris pun mau misalnya mau beli bir kan sana dingin, udah mulai diserang bro. Jadi orang Inggris sendiri sekarang tidak berani masuk kota Birmingham. Karena benar-benar Birmingham itu sudah dikuasai mereka. Nah, ini ya biar Inggris merasakan lah. Nggak usah bicara tentang selama ini kan negara-negara Eropa itu kan sebagai pahlawan-pahlawan HAM. Ya kan? Nah, sekarang mereka merasakan. Rakyatnya sendiri, negaranya sendiri sekarang amburadul dibikin orang-orang yang katanya dulu mereka bela HAM, kasihan, terusir. Iya kan? Kita lebih enak tuh melihara anjing, bro. Bener, anjing itu bisa ngerti terima kasih kepada orang yang merawat pemeliharaannya, bro. Anjing itu, bro. Mohon maaf lah ya, ini yang paling tepat. Kalau melihara mereka bro, boro-boro bro, di sini aja di negara kita udah kayak gitu bro. Padahal mereka kaki tangan company kan waktu itu kan. Sekarang mereka menjajah kita dengan hal-hal yang sangat kotor lah. Bayangkan ada Habib ngomong, kal ini nanti berarti orang Islam di Indonesia ini ketika malam lebaran setelah sholat id, budaya Indonesia adalah sungkem kepada orang tua, betul nggak? Iya. Sungkem. Ya minta maaf kepada orang tua. Bersimpuh di depan kedua orang tua. Itu adat istiadat Indonesia. Tetapi orang-orang ini
Habib-habib ini bro, orang-orang yang berjubah agama sudah berani teriak-teriak bro di media bahwa sungkem itu haram karena yang boleh disembah hanya Allah. Sungkem kepada orang itu sama dengan menyembah orang tua, menyembah orang tua, dan itu haram hukumnya. Kalau kalian menyembah Habib, sungkem sama Habib, itu boleh karena Habib itu cucu Nabi yang akan memberikan syafaat. Itu mereka udah ngomong kayak gitu loh, bro. Mengerikan loh, bro. Dan itu banyak warga-warga negeri Yamanisi ini sudah ngikut. Jadi kita lihatlah nanti, sudah nggak ada tradisi sungkem lagi ke orang tua ketika setelah selesai sholat itu. Dulu bro ya, waktu saya masih remaja, ketika sholat id, selesai sholat id, kita kadang ngantar temen, terus kita pulang sama-sama ke rumah temen untuk mengucapkan selamat lebaran pada hari pertama. Kita nunggu dulu teman-teman kita sungkem bro, sama orang tuanya bro, sama kakek neneknya, sama bapak ibunya, kita nunggu di luar. Setelah mereka acara sungkeman, tradisi itu selesai, baru kita masuk ngucapin selamat lebaran. Tapi bagi para habib-habib, para komandan kompeni ini bro, para wakil-wakil rasul, wakil-wakil Tuhan ini bro, yang punya kunci surga, mengatakan sungkem kepada orang tua adalah haram karena menduakan Allah katanya. Sungguh mengerikan bro. Dan ini sekarang dialami oleh Inggris. Kemarin di Amerika juga gitu kan, di New York itu. Ketika mereka sholat terawih di tengah-tengah jalan, ada remaja Amerika merasa terganggu. Tetapi karena polisi-polisi Amerika masih menghargai pluralisme, maka si anak ini ditahan. Si anak remaja Amerika ini ditahan. Pada anak remaja ini, kalian tuh ganggu. Kan ada masjid, ngapain juga kalian sholat di tengah jalan. Kan itu. Hanya persoalannya, Amerika waktu itu polisinya masih humanis ya. Masih menghormati ibadah orang lain, walaupun sebetulnya itu terganggu. Alasan polisi Amerika yang saya baca, karena yang merasa terganggu itu hanya anak muda ini. Si anak muda ini. Yang lain tidak ada protes. Ya. Nah. Berkaca dari situ. Sebetulnya Inggris tahu apa yang terjadi di Perancis, bro. Tahu, bro. Bagaimana Perancis hancur lebur. Itu hanya, kalau kita buka-buka berita, bro. Ngeri, bro. Mereka sholat di tengah jalan itu hal yang biasa. Nah, sekarang Inggris, lihat sendiri, kan. Mereka sudah mulai merasa. Kita lihat tadi si cewek itu kan, ada satu seorang itu cewek itu itu seorang anggota parlemen atau apalah, dia sudah mulai marah, dia marahnya sudah luar biasa, tidak bisa ditahan lagi, dia bilang gini, selama 2000 tahun Inggris ini negara Kristen, itu persoalannya ketika waktu Paskah kemarin bro. Waktu pasca, rakyat Inggris mencoba mau belanja, bro. Tetapi toko-toko ini dipaksa tutup dengan alasan bulan Ramadan, bro. Puasa. Dengan alasan puasa, termasuk ada warga negara Inggris, dia itu ini pekerja, bro. Pekerja, warga negara Inggris, ketika dia makan siang langsung diserbu sama imigran-imigran ini, bro. Disuruh stop makan karena kamu tidak menghormati kami yang puasa, katanya. Dia terpaksa ya, lah sih. Iya, ada tuh beritanya, bro. Terpaksa lah si orang warga asli Inggris nih ngalah, bro. Sambil geleng-geleng kepala dia nutup makanannya, kotak makanan bekal dia bawa dari rumah. Udah sampai sejauh itu, bro. Parahnya. Dan itu sama persis dengan yang terjadi di negeri Konoha ini, bro. Bagaimana persis. Orang lagi persis, bro. Jualan. Orang jualan cari makan untuk menghidupin keluarga dipaksa tutup. Dengan alasan agama.
agama. Lah, ini kok agama yang katanya rahmatan lil alamin kok malah merusak? Dan kerusakan yang ditimbulkan sebetulnya sangat-sangat parah, lebih parah daripada bom atom, bro, ini. Kita lihat, kita tunggu berita selanjutnya. Akan terjadi kerusuhan luar biasa di Inggris. Karena mereka memelihara makhluk-makhluk sial, bro. Bayangkanlah orang Inggris, warga Inggris, ya asli warga Inggris dianggap binatang, bro. Sama kan? Mereka kan menganggap merekalah makhluk paling mulia, makhluk ciptaan Allah paling mulia, ya ada mereka-mereka ini, bro, si kaum jenggotenin sama tas kresek hitam ini, bro. Oke. Nanti kalau misalnya Inggris ngamuk, nanti PBB bilang ham lagi nanti ini gimana? Enggak berani, bro. PBB tidak akan bersuara masalah kayak gini-gini. PBB enggak akan bersuara. PBB hanya bersuara ke Israel aja, bro. PBB hanya bersuara tinggal lakunya Israel. Benyamin Netanyahu, misalnya, bro, beraknya di WC-nya masjid, bro. Di WC loh, bro, ya, WC. WC-nya masjid. Itu PBB langsung ribet itu, bro. Padahal Netanyahu beraknya di WC loh, ya, bukan di tempat wudhu. Paham nggak? Jadi framing semua. Karena PBB itu sudah dikendalikan. Sekarang negara-negara Timur Tengah, Arab Saudi seolah-olah sok sudah berubah, bro. Tidak, bro. Siapa bilang Arab Saudi berubah? Enggak, bro. Tidak. Jadi semua bangsa melihat seolah-olah Arab Saudi sudah moderat. Sehingga apapun yang diminta Arab Saudi, apapun yang dibutuhkan Saudi, itu negara-negara Eropa, negara-negara Barat akan memberi, bro. Sementara di sisi yang lain, Arab Saudi tanpa disadari oleh negara-negara Eropa, negara-negara Kristen, bro, dia nusuk dari dalam, bro. Dia nusuk dari dalam. Ketika nanti mereka sudah berkuasa, bro, menguasai, mengobrak-abrik Eropa, maka jati diri Arab Saudi akan muncul lagi, bro. Pasti itu, bro. Gak mungkin berubah. Sampai kapan mau berubah? Gak bakalan berubah. Karena doktrin itu ditanamkan tuh sudah puluhan abad, bro. Gak mungkin berarti, bisa hilang. Berarti tergantung momen ya? Tergantung momen dan situasi ya? Iya, tergantung momen dan situasi. Tergantung momen dan situasi kok. Kalau memang Arab Saudi berubah, dia harusnya ikut gempur Hizbullah dong. Ikut gempur Hamas dong. Ini kan enggak kan? Ini enggak, bro. Dia menari dengan kendang, bro. Dia sekarang Arab Saudi sedang memainkan kendangnya, bro. Ya, dengan sekarang ada gejolak-gejolak model sekarang yang dialami oleh Inggris. Negara Eropa merasa sungkan dan segan untuk mengkritik Arab Saudi, bro. Seolah-olah warganya diberi kebebasan. Nggak bakalan, bro. Buktinya TKW-TKW kita yang diperkosa oleh orang-orang Arab Saudi. Ada nggak orang Arab Saudi yang dipenggal, bro? Nggak ada, bro. Gak ada sama sekali. Itu sekarang yang lagi viral tuh, TKW asal NTB itu yang sampai nangis-nangis itu minta dipulangkan. Dia kerja di negara, salah satu negara Timur Tengah. Gak bakalan berubah, bro. Omong kosong lah. Coba gini ya, misalnya Arab Saudi udah berubah. Ketika Arab Saudi yang merupakan sahabatnya negara Konoha ini, bro, Arab Saudi kan tahu apa yang terjadi di negeri Konoha ini. Harusnya Arab Saudi teriak dong, itu Habib Habib kurang ajar, nggak usah diikutin. Harusnya seperti itu.
Sekarang gini loh bro, kenapa Arab Saudi, analisis saya, karena bro, budaya Arab sekarang sudah mengakar begitu dalam di negeri Konoha ini bro. Ya, budaya Arab sudah berhasil ditransfer total bro. Di sini bro, orang perempuan Indonesia, perempuan negeri Yamanesia lebih bangga pakai tas kresek hitam bro, ukuran jumbo, dibanding pakai kebaya. Ya kan? Nah, mereka sekarang ribut memaksakan kehendaknya di Inggris karena kok sulit sekali sih, kan gitu. Iya. Ngomong sama orang-orang Inggris ini kok sulit sekali sih. Ini loh Allahku, ini loh kami ini orang beriman, ini loh, ini loh, ini loh. Kan gitu, kok kalian gak nurut? Akhirnya seperti ini. Mulai dari Birmingham sekarang sudah sampai ke London. Ya kita akan lihat, akan terjadi pertumpahan darah. Kita lihat aja perkembangan berikutnya. Dan itu juga mungkin mudah-mudahan gak terjadi di negeri kita. Arab Saudi sekarang bebas bro, karena apa? Budayanya sudah bertelur, beranak pinak di Indonesia. Jadi mereka sekarang bebas. Mereka bebas, kita terpuruk dengan kebodohan. Kebodohan bro. Bayangkanlah kita debat sama mereka. Burka, hijab, cadar itu bukan budaya Arab, bukan ajaran Islam. Itu budaya dari Yahudi yang sudah ada sejak zaman Nabi Musa. Cuman kalian tarik-tarik bahwa itu seolah-olah budaya berbusana ala Islam. Gak ada ceritanya, saya pernah debat sama mereka. Itu perintah Allah dari langsung dari Allah. Saya tanya, Allah ngomong itu ke siapa? Ke Kanjeng Nabi. Siap lewat siapa? Ngomong langsung? Enggak, lewat Jibril. Ya ampun, lewat Jibril. Yang saya tanya, pernah enggak Allah SWT itu ngomong langsung sama Kanjeng Nabi? Pernah ketemu muka? Oh pernah. Loh kalau Kanjeng Nabi pernah ketemu muka sama si Allah, dia kan bilang ketika malam apa itu naik, yang naik ke surga pakai burak itu kan? Isra Mi'raj. Kalau memang Kanjeng Nabi pernah ketemu sama Allah SWT, seharusnya Kanjeng Nabi itu bisa menggambarkan sosok Allah itu seperti apa. Wong ketemu kok. Sama seperti misalnya saya belum pernah ketemu dengan Joe Biden. Suatu saat saya ketemu dengan Joe Biden, walaupun hanya 5 menit, saya bisa menggambarkan Joe Biden itu orangnya kayak apa. Gitu loh. Logika kita pakai. Lah, katanya ngaku pernah ketemu dengan Allah SWT, terus ngomong Allah SWT bentuknya zat. Lah gimana mau ketemu dengan zat? Di sekeliling kita tuh semua zat. Tapi susah bro, karena doktrin kebodohan itu luar biasa sudah mengakar. Lo Kristen juga gak bisa lihat Allah. Betul. Kristen gak bisa lihat, orang Kristen gak bisa melihat Allah. Tetapi Allah, Allahnya sendiri, Allah kami sendiri itu dengan kekuasaannya, dia datang dalam wujud manusia, dalam wujud Yesus. Makanya kami tahu ini lo Allah. Karena Yesus mengatakan, kalau kamu sudah melihat aku, berarti kamu sudah melihat Bapa. Masih gak percaya. Loh, gimana lagi? Katanya Allah Maha Kuasa. Jadi orang Kristen, Allahnya orang Kristen itu, karena dia begitu kasih sama umatnya, dia datang sendiri. Karena Allah juga tahu, manusia, manusia ya, tidak mungkin bisa bertemu dengan Allah. Siapapun yang bertemu dengan Allah pasti mati. Itu fakta. Tetapi Allah Kristen bukan Allah yang omong kosong. Allah yang cuman omon-omon. Karena tahu keterbatasan manusia, maka Allah sendiri yang datang. Gimana caranya? Ya, Allah datang dalam wujud manusia. Supaya apa? Supaya manusia tidak mati ketika melihat Allah. Betul enggak? Betul atau betul? Betul, firmannya yang datang. Lah iya. Firmannya kan dalam wujud manusia. Iya, betul.
Iya kan? Bukan omong-omong ala orang Kristen itu. Dia tahu manusia itu punya keterbatasan. Maka ketika Allah bertemu dengan Musa, Allah juga tidak juga tahu keterbatasan Musa kan? Maka Allah adalah datang dalam wujud apa? Api, tiang apa? Tiang asap. Semua pakai supaya apa? Supaya kita itu tahu bahwa Allah itu ada. Nah, mereka-mereka ini, Bro. Tiang awan. Kadrun-kadrun ini, Bro. Mereka teriak-teriak tentang Allah, 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 Allah. Tapi mereka sendiri enggak tahu siapa Allah mereka. Enggak tahu. Nggih, kan yang menciptakan ini kan Tuhan, bagi mereka kan ini ciptaan, inilah mujizatnya menciptakan semua-semuanya alam semesta. Nah, itu bukti bahwa dia ada, katanya. Iya, betul. Itu kan katanya, ceritanya telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami. Doraemon juga bisa ya, Pak. Pak Doraemon juga bisa nyiptain ya? Bisa. Doraemon, si Miliki D itu bisa ngomong, telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan, ini sih cerita doang. Mana ada ke, telah menceritakan kepada kami, telah sampai turun, sampai 15-20 abad, Bro, telah menceritakan kami. Kita kan bicara tentang teori komunikasi, Bro, ya. Kita ngomong dengan 10 orang, dari orang pertama sampai orang ke-10 pesannya sampai enggak? Sama enggak dengan pesan orang yang didengar orang pertama kepada orang yang ke-10? Itu baru 10 orang, Bro. Pasti ada bias. Pasti ada lengkungan, pasti ada kesalahan. Padahal pesannya pesan pendek aja. Tetap karena pesannya lewat lisan. Tidak ada bukti. Misalnya saya ngomong sama si Wanipiro, tolong sampaikan pesan saya sama si Gombel. Gombel di mana? Di sana. Tahu enggak alamatnya? Enggak tahu. Oke, nanti tanya sama sini, ngomong aja. Pesankan sama si Gombel, tolong bayar utangnya. Dia utang sama aku sekian. Nah, Wanipiro ngomong sama Wanisiji dipesan ngomong sama masih Wani Siji itu masih nyambung lah pesannya. Ke Wani Loro sudah mulai ada bias. Sampaikan sama si Gombel. Padahal pesannya kan sama si Gombel. Udah mulai si Gombel. Gini. Pesan kepada Wani ketiga. Udah pesannya. Ada enggak si Lap Gombel itu punya utang? Akhirnya sudah terjadi bias. Telah menceritakan kepada kami Umar bin ini, telah menceritakan kepada kami Asab bin ini, telah menceritakan kepada kami. Ini cuma cerita doang faktanya kan. Jadi ketika orang-orang terakhir nih mendengar cerita-cerita yang sudah akhirnya bias enggak karuan-karuan, ya seperti sekarang seperti serigala, Bro. Seperti serigala. Padahal pesan pertama, agamamu, kan gitu. Yang kuturunkan kepada, wahyu yang kuturunkan kepadaku itu adalah wahyu kepada orang gila. Itu ada suratannya kan, hadisnya ada. Wah, tapi pesannya udah melenceng bahwa yang gila itu kafir. Yang perlu dibunuh itu Yahudi. Yahudi pernah dikutuk oleh jadi babi dan monyet. Siapa yang bilang? Allah. Allah pernah ngomong di mana? Mau di Gang 5, orang RT Gang 5 ditanya sama Pak Lurah, bener gak? Loh itu katanya ceritanya RT Gang 7, muter kerusak karu-karuan. Akhirnya mereka ini, ya jadi liar kayak gini. Nilai kemanusiaan sudah hilang di mereka. Karena apa? Ada yang mengatakan, dan itu doktrin mereka, darah orang yang tidak seakidah itu halal.
Abdul Somad ngomong kayak gitu berapi-api loh bro. Bagaimana Abdul Somad ngomong kayak gini-gini, jamaahnya mengamini semua tanpa mikir. Tanpa mikir, dan ini terjadi juga di negara kita. Ya kita juga berterima kasih, saya pribadi bersyukur ada kejadian yang ada di Inggris. Ada kejadian di Amerika, di New York, ada kejadian di Perancis, ada kejadian di Rusia. Saya sebetulnya bersyukur supaya negara-negara lain ini waspada, bro. Waspada. Tidak asal hanya gara-gara kasihan, gara-gara HAM, gara-gara kemanusiaan. Bagaimana mungkin mereka menolong manusia-manusia yang katanya tertindas, sekarang rakyatnya sendiri hancur. Betul atau betul? Betul, 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 betul. Orang dagang dilarang. Itu kita pikir waktu itu hanya terjadi di negeri Konoha, bro, kan? Orang dagang pada bulan puasa dilarang, bahkan ada dagangannya diobrak-abrik. Ya kan? Mungkin waktu itu orang-orang Inggris jadi penonton doang, bro. Nah, sekarang ketika orang Inggris mau berbelanja untuk perayaan Paskah, toko-tokonya dipaksa tutup dengan alasan bulan puasa, bro. Orang Inggris makan, padahal dia Kristen, bro, makan di negaranya sendiri dilarang dengan alasan tidak menghormati bulan puasa. Nah, ini kan sudah terbalik-balik. Lanjut, lanjut, lanjut. Kemarin itu ya. Loh, kok lanjut? Aku cuma nyelatok. Lo bro Rocky titip pesan sama saya, enggak nyangoni ya, itu pesannya ya tersampaikan apa enggak tergantung sangune to. Lanjut, lanjut, monggo. Lanjut ya. Oke. Okay. Salam semuanya, salam waras. Ya. Aku baru nyampe rumah sih, jadinya ya terlambat Bro Pavel, jadi kurang bisa mengikuti apa yang tadi udah disampaikan sama teman-teman ya, tapi garis besarnya adalah tentang kondisi negara UK yang sekarang ini dijajah sama manusia-manusia berjenggot gitu. Ya, gue bilang juga apa? Kayak kemarin juga di itu di apa namanya kayak kereta api, tram apa-apa itu namanya ya. Itu juga ada penyerangan terhadap wanita Inggris ya, karena merasa dia ini maksudnya menyerang orang kafir, mungkin merasa bakal dapat pahala gitu. Jadi UK ini memang benar-benar udah kiamat lah. Ini sepertinya apa yang dibahas sama Bro Pavel juga ada dibahas sama channel yang sebelah gitu ya. Jadi tadi cuman judulnya mengerikan sekali. Jadi saya aduh mau masuk gimana gitu ya. Ini kebetulan Bro Pavel juga live juga membahas tentang itu juga. Dan memang ya kalau sudah seperti ini kayaknya memang Inggris atau UK ini sudah terlambat, sangat-sangat terlambat. Dan baru kali ini ya ada penjajahan ideologi sebegitu cepat ya. Cepat banget gitu loh. Saya rasa belum ada satu dekade atau satu dekade lebih lah ya. Baru 10 tahun lebih lah masyarakat pengungsi dari Timur Tengah ini datang ke UK gitu ya. Terakhir kemarin itu ada 5.000 imigran masuk ke Inggris lagi ya. Jadi udah penuh sesak dengan orang-orang yang berjenggot kayak begini. Jadi kalau misalkan di Inggris saja ada orang yang bukan muslim sedang makan, sedangkan dia lagi kelaparan, dia bukan muslim, terus diolok-olok sama pekerja lain yang muslim gitu ya. Ini kan sudah melanggar ini apa namanya etika banget gitu ya. Katanya toleransi gitu ya. Sama dengan yang ada di negara kita. Tapi di negara kita masih mending ya. Kayaknya kok lebih ekstrim yang di Inggris gitu. Kalau di negara kita mungkin tidak terlalu seperti itu ya. Nah ini kan karena mereka berhadapan dengan orang-orang yang memang asalnya memang dari apa ya, dari sumbernya ajaran ini. Makanya mereka terlalu berani dan mereka sekarang sudah menguasai UK sudah sepenuhnya ya mungkin ya kalau boleh dibilang. Karena kepolisian sendiri ketika ada keributan antara umat muslim dengan umat lain atau umat Kristen, katakan seperti itu yang ada di Inggris gitu ya. Kalau kesalahan itu
ada pada masyarakat yang Muslim, yang imigran ini, polisi Inggris kayaknya tidak punya power untuk ini ya, untuk menangkap mereka lah, katakanlah seperti itu. Di kemarin waktu kejadian Hatuntas itu ditusuk, Bro Pavel dengar nggak ya, yang di speaker corner itu? Iya, dengar. Iya. Ternyata kan pelakunya nggak ditangkap kan, dan saya juga nggak tahu nih nasib Hatuntas itu sampai dengan sekarang bagaimana gitu ya. Kayaknya kok nggak ada kabar lagi. Perempuan loh ditusuk sama, ya mereka kan nantangin debat ya, ketika debat itu diladenin, kalah argumentasi, ujung-ujungnya seperti itu. Karena di UK kan mereka nggak bisa ini ya, kayak di Konoha itu kan lapor gitu kan. Kalau di UK kan mereka memang di speaker corner yang mereka hadapi adalah orang-orang yang memang benar-benar ini kan punya argumen yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi karena mereka menerapkan free speech gitu ya, kebebasan berpendapat, jadi tidak ada istilahnya hukum penistaan atau bagaimana. Tapi ya itu tadi, orang-orang yang memang dasar wataknya atau mungkin ajarannya yang senggol bacok seperti itu, jadi ketika menghadapi mereka ya harus hati-hati gitu. Kalau menurut saya sih nggak perlulah debat-debat dengan orang-orang seperti mereka, paling ujung-ujungnya juga mereka menghina dan ngancem dan semacam lah. Gak bisa kita berargumen dengan mereka. Ini bro, coba kita kirim surat ke Perdana Menteri Inggris supaya ini bro, apa, nyewa rambu bro. Rambu kan Kristen bro. Nyewa rambu. Nyewa. Iya. Nyewa rambu. Oh rambu. Rambu. Iya, rambu. Gimana? Ya kan rambu, rambu kan berarti. Ya biar ngadepin mereka bro sendirian. Si rambu nih ya pinjam ngomong sama Presiden Amerika, aku pinjam dulu rambu satu orang kan gitu. Soalnya di tempatku ini pak banyak kutu katanya kan gitu. Iya kan banyak kutu. Nah kemarin kita mulai dengar di Malaysia, terutama di Sarawak, Sabah, negara bagian Malaysia, tetapi yang berada di sisi Kalimantan sudah mulai bergolak gara-gara mereka juga kan. Betul. Nah ini, tapi mereka memang sedang dalam sorotan dunia bro, jadi tidak di Inggris saja, Amerika, pokoknya di belahan benua Eropa juga mereka sedang disorot gitu ya. Mereka nggak sadar bahwa sebenarnya itu orang-orang itu sudah benar-benar gimana ya, udah tahu ajaran mereka lah. Jadi mereka kayak kalau mereka menyebut itu Islamofobia atau apalah, memang kenyataannya begitu ya. Bagaimana kita nggak Islamofobia, karena jadi, dikit-dikit itu. Jadi benar juga sih usulan dari salah seorang anggota parlemen Israel yang perempuan Muslim itu bro, kan ada kan, yang dia bilang mereka ini harus dibom nuklir katanya kan. Itu yang ngomong anggota parlemen Israel loh, perempuan Muslim bro, dia orang Muslim. Coba diketik. Dia karena marahnya, dia merasa agama dia itu dipermainkan oleh orang-orang yang mengaku agamis. Dia merasa jadi mempermalukan agama. Maka dia usul, itu dinuklir aja lah. Nuklir terbatas katanya. Loh benar. Karena si anggota parlemen Israel itu yang perempuan, orang Arab. Dia merasa itu terhina, dia merasa dirinya terhina gara-gara kelakuan-kelakuan orang-orang ini bro. Jadi dia maunya supaya tidak, memang tidak semua orang Islam seperti ini. Ada yang masih inilah manusiawi lah. Jadi dia usul kepada Netanyahu waktu itu supaya dinuklir terbatas. Benar, bro. Kan sekarang kan imbasnya yang di Palestina kan, saudara-saudara kita orang Muslim yang tidak pernah membunuh, tidak pernah melakukan tindak kriminal, tetapi mereka jadi korban sekarang kan. Jadi korban. Contoh di negara ini aja lah bro, teman-teman Muslim kita yang baik-baik kan banyak sekali bro, tapi sekarang mereka apa bro, kasihan kan, namanya tercoreng, ikut-ikutan tercoreng. Betul. Kan padahal mereka tidak berbuat apa-apa. Betul, kasihan sebetulnya.
Tetanggaku yang Muslim juga banyak, bro. Mereka baik sama aku. Iya. Bener baik. Kami silaturahmi, no problem. Ketika aku ada acara, mereka bantu. Ketika mereka ada acara, juga saya bantu. Nah, bahkan mereka ketika minta, ini, bro, minta halaman saya untuk dijadikan tempat parkir. Kan halaman saya kan luas, bro. Mereka punya acara kawinan, saya bilang, oke, pakai aja halaman saya, nggak masalah. Enak, bro. Tapi gara-gara yang model-model kayak gini, bro, pasukan-pasukan tas kresek warna hitam ini, bro, mereka jadi nama mereka jadi tercoreng, kasihan, bro. Iya. Yang jadi pertanyaan kan begini, bro. Mereka kan kitabnya sama, Tuhannya sama, ajarannya pastinya sama dong ya. Kok bisa berbeda dalam perilakunya gitu loh, bro. Ya, apakah orang-orang yang baik ini, orang-orang yang katakanlah kayak tetangganya bro Rocky itu tadi ya, mereka baik bertetangga dengan walaupun berbeda keyakinan, tapi mereka tidak memandang itu sebagai penghalang untuk mereka bersilaturahmi atau katakanlah dekat sama tetangga kanan kiri gitu ya. Apakah mereka tidak menerapkan ajaran yang sesungguhnya atau bagaimana ya? Karena gini, kalau kita bertanya pada pihak yang berseberangan, walaupun mereka sama-sama satu agama gitu, katanya yang itu tidak menerapkan hukum Islam yang sebenarnya. Sebaliknya ketika kita bertanya pada orang-orang yang moderat, ketika ada orang-orang radikal melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap umat lain, itu katanya juga tidak mencerminkan ajaran Islam gitu. Jadi kita yang di luar agama itu jadi memandangnya jadi sesuatu yang paradok gitu ya. Kok bisa beda-beda gitu loh. Apa sebenarnya perbedaan itu yang menjadi penyebabnya? Apakah karena mereka berbeda mazhab atau karena saya apa? Rasa gini loh. Tidak, bro, tidak. Jadi agama yang di saya juga jujur ya, di Kristen juga banyak yang begundal-begundal itu juga banyak, bro. Yang sekarang muncul, udah mulai muncul di podcast-podcast itu. Siapa tuh Brian, siapa itu? Kristen ya, apa tuh namanya? Progresif. Kan, itu kan begundal juga itu. Kristen progresif itu, bro. Itu kan begundal-begundal juga. Kelakuan dia nanti yang merugikan masyarakat, yang orang-orang Kristen yang benar itu jadi ikut terimbas, bro, kan? Sama nasibnya dengan teman-teman kita ini. Kenapa mereka mau masih ini ya, apa bisa berinteraksi dengan kita? Karena mereka merasa mereka itu manusia, bro. Kalau gerombolan kadrun, kenapa saya katakan mereka bukan manusia, yang sekarang ribut-ribut ini bukan manusia, sementara teman-teman atau tetangga kita ini adalah manusia, bro. Sementara yang sekarang bikin ribut itu bukan manusia. Contoh, saya katakan, gimana mau dibilang manusia, orang baju aja pakai tas kresek ukuran jumbo, bro. Pertanyaannya, ada enggak manusia pakai baju tas kresek, bro, warna hitam? Iya kan? Ada enggak laki-laki mau dengan gagah bergaya di mal-mal pakai dasteran mak-mak tidur, bro? Ada enggak? Artinya ketika mereka tanpa rasa malu datang ke mal, pergi ke mal bergaya dengan baju daster kayak mau tidur, itu sebetulnya, bro, mereka sih itu bukan manusia bagi saya sih. Jujur ya, saya pernah ke mal ngobrol siang-siang nih, bro, sama teman muslim, teman kantor, kami makan di situ, lihat ada mereka-mereka ini pakai apa tas kresek ini, bro. Dia ngomong sama aku, saya sebetulnya malu karena baju itu bukan peruntukannya di mall, kan gitu. Orang berlogika gini, datang ke mall mau cari baju dengan ukuran baju kan. Lah dia datang ke mall pakai baju kayak gitu, sementara di mall itu nggak ada jual kayak gitu, kan cuma pamer. Bahkan teman saya yang muslim satu lagi ngolok-ngolok, kayaknya ini mall mau disegel sama penghuni surga. Dia bilang gitu. Karena mall ini maksiat.
karena tidak jual tasbih, enggak jual kurma. Masuk mall cari kurma. Makanya di Padang itu kan kalau nggak salah pernah ada mall syariah ya kalau nggak salah. Mall itu di Singkawang. Oh iya, di Singkawang bukan di Padang. Iya. Masih ada. bukan pernah ada tapi masih ada. Iya. Ya, masih ada. Biasanya pernah. Biasanya malah ada beritanya gitu. Iya, di biasanya disiapin 3 batu, Bro, untuk cebok. Toiletnya enggak ada. Toilet enggak ada. Pergantian ya, Bro ya. Oh iya, toilet enggak ada. Karena laki-laki kan, laki-laki perempuan kalau kencing harus jongkok. Begitu ya. Repot itu. Ada sedia 3 batu itu ya. Ya itu makanya mungkin rakyat Inggris mulai gerah karena ada tuntutan supaya di mal-mal tidak boleh ada kloset, toilet nggak boleh, harus disediakan 3 batu. Laki perempuan kalau kencing harus jongkok. Mana itu kan hukum syariah, supaya syari kan gitu. Marahlah orang Inggris yang 2000 tahun yang lalu sudah pinter-pinter kok diajarin jadi bodoh. Mana mau? Ya, betul. Iya kan? Sejak siapa sih si orang Inggris penemu lampu itu, penemu listrik itu? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison dan menemukan lampu, itu Arab itu masih gelap gulita. Nah, sekarang Inggris diminta jadi gelap gulita lagi. Kan goblok. Mana mau? Bro Pavel misalnya, "Wei, kalian enggak boleh pakai listrik. Haram. Musyrik itu pakai listrik." Jadi pakai apa? Pakai obor kata. Makanya bodoh, Bro. Makanya bodoh. Nanti sebentar lagi listrik diharamkan, Bro. Yang nemukan kafir. Pertama, kedua, Allah tidak pernah menciptakan listrik. Mutar gue. Maka itu haram, berasal dari Allah. Listrik itu haram. Pesawat haram. Tapi khusus untuk naik haji harus dimualafkan dulu. Pesawat yang pergi ke haji harus bersyahadat. Kalau enggak haram. Haram, haram. Lo benar, Bro. Saya ngomong gini kan seolah-olah olok-olok, Bro ya. Sebetulnya ini sangat filosofis loh, Bro. Karena ke depan kalau mereka ini sempat berkuasa, maka nilai-nilai kebudayaan tinggi itu dihancurkan, Bro. Temuan-temuan, penemuan-penemuan yang bernilai tinggi, baik dari sisi historikal, baik dari sisi estetika maupun teknologi, akan dihancurkan. Karena mereka bilang itu bukan ciptaan Allah. Maka wajib dihancurkan. Ya kita lihatlah apa yang terjadi di Irak kan, Suriah. Semua bangunan-bangunan kuno dihancurkan oleh ISIS kan. Alasannya kan itu. Karena itu ciptaan manusia. Paham gak? Iya betul-betul. Itu. Jadi suatu saat di negeri Konoha pun kalau kita enggak segera sadar, Bro, kita akan seperti itu. Sekarang saya mau tanya. Pernah enggak lihat Abdul Somad pakai baju batik pakai baju setelan jazz? Enggak pernah, Bro. Pakai karung beras terus dia, Bro. Karena dia bangga menggunakan karung beras. Pernah enggak kita lihat Ustadz Basalamah menggunakan setelan jazz? Haram katanya, karena itu bukan buatan Allah. Baju ini yang kupakai ini memang buatan Allah. Cetak birunya masih ada surga. Kita dibawa ke alam kebodohan lagi, Bro. Dan celakanya itu dipercaya, Bro. Waras, sing waras ngalah, lanjut.
Aduh. Bu Roky, nanti apa berita tentang parlemen Israel yang suruh nuklir aja itu apa nanti dikirim ke saya? Oh iya. Oke. Nanti ku cari lagi. Itu anggota parlemen Israel, keturunan Arab, seorang Muslim. Dia malu, dia merasa malu sebagai Muslim atas kelakuan orang-orang yang selalu teriak tokbar takbir ini, yang menghalalkan cara atas nama Tuhan. Dia malu jadi anggota. Dia usul sama Netanyahu agar di bom nuklir terbatas, itu kalimatnya, supaya jangan mempermalukan dunia Islam lagi. Gitu. Baik. Bung Wani Piro, Bung Piong, ada tambahan Bung Piong? Atau Bung Piong sudah ketiduran? Iya. Oh, enggak. Masih mendengar lah. Ya, memang pada intinya Inggris ini ke depan, ya, ataupun negara-negara yang menerima imigran-imigran ini nanti akan bermasalah. Mereka akan ribut sendiri. Dan pada akhirnya, ya, memang mungkin akan diusir juga ya. Karena memang menjadi biang keributan di negaranya. Jadi memang ini capek aja ini negara yang menerima imigran itu. Jadi coba bersikap seperti Aceh, ya, yang imigran-imigran Rohingya ini diusir oleh warganya. Diusir oleh mahasiswa. Nah, harapan saya Inggris juga, ya, warganya, masyarakatnya itu sadar mengusir semua itu imigran-imigran nggak tahu diri, imigran-imigran PA sudah dikasih tempat, makin membesar, ingin menguasai. Nah, ini harusnya bersatu ya negara-negara bagian di Inggris itu untuk kalau memang sudah meresahkan, ya itu harus memberontak, usir. Nggak ada jalan lain, berlakukan seperti sama mereka di Aceh, sesama Muslim, mengusir juga Rohingya. Jadi memang imigran-imigran ini yang tapi saya tidak tahu ya, apakah ini juga rekayasa supaya penyebaran ini mereka meluas ke negara-negara Barat. Namanya juga politik, kita nggak tahu. Ya, mereka pura-pura keluar dari negaranya, ya nggak karena masalah politik atau apa. Kita tidak tahu apakah ini sebagai penyebaran agama mereka, bisa ya, jadi. Mungkin itu dulu, Pak Papel. Baik. Ya, bisa jadi itu ya. Jadi memang strategi dari muslim-muslim ini bagaimana mereka kembali bisa menguasai ya seluruh dunia dengan cara mengirim ya imigran-imigran mereka untuk masuk ke Eropa, ya ke Amerika, dan dengan cara itulah mereka akan kembali berkuasa. Itu bisa jadi sebuah agenda ya, agenda mereka. Dan ya, dan memang inilah perlu diwaspadai. Kita baik itu boleh, tapi bodoh jangan. Ya. Baik itu boleh, tapi bodoh jangan. Jadi kalau datang orang yang minta tolong, lihat dulu ini tujuannya apa ini. Ya, kalau ada gelagat tidak baik langsung usir saja. Jangan tunggu lama. Tapi ada juga ya sebenarnya imigran-imigran yang baik ya. Bahkan sudah banyak juga yang bertobat di Eropa. Mereka bertobat, mereka di Eropa hanya mengenal Tuhan. Banyak juga yang seperti itu, Pak Piong. Jadi memang ada yang ya itulah firman Tuhan mengatakan ketika kita tanam padi ya, yang hidup bukan hanya padi, ada juga ilalangnya ya. Ada juga ilalangnya. Dan itulah sebenarnya ya tantangan bagi kita semua supaya tetap waspada ya terhadap orang-orang jahat ini, menjaga diri kita baik-baik supaya kita tuh jangan ikut jahat ya sama-sama dengan mereka begitu. Oke, Bung Piong, terima kasih. Wah, Bung Roky dengan itu yang digambar itu yang mereka ini ingin demo ya, ingin menerapkan syariah itu ya. Ya, ini ya syariah for the UK. Jadi gila, mereka meminta itu supaya di Inggris itu diterapkan syariah Islam. Ini ya, bahkan mereka sambil teriakan Allahu Akbar loh. Tapi nggak itu. Ya, semoga pada diusir lagi lah itu.
Iya, betul betul. Oke, Pak Piong. Thank you. Ya, Bung Roky, ada closing Bung Roky sebelum kita akhiri Bung Roky? Oh ya, ini. Lama-lama kalau Inggris membiarkan, tuntutan orang-orang ini nanti Liga Inggris harus dihapus, Bro. Ya, dengan alasan bahwa sepak bola bukan olahraganya Kanjeng Nabi. Iya kan? Itu Bung Roky. Katanya celana pendek itu haram katanya untuk laki-laki. Haram. Iya kan di sini kan sudah dikembar-kemborkan. Main sepak bola enggak boleh karena pakai celana pendek itu kata Habib-Habib kan? Haram itu. Karena pakai celana pendek. Jadi mereka akan nuntut itu ke pemerintah Inggris agar Premier League Liga Inggris itu dihapus, enggak boleh ada. Semuanya pokoknya yang katanya memperlihatkan aurat harus di stop, nggak boleh. Nah, kita dipaksa. Kan mereka kan, ya mungkin ya, saya nggak tahu ya. Kalau nggak mau bunuh, paksa kan gitu kan. Kalau mau bayar jizyah ya, jizyah, ya oke, nggak masalah. Tapi kalau nggak mau, ya terpaksa diperangi kan gitu kan. Harus diperangi. Supaya mereka nurut. Ya sekarang mereka mungkin selama ini orang Inggris ini tidak mau dibujuk-bujuk, tidak mau bayar jizyah, ya sekarang mereka sudah menjalankan itunya, nganunya, serang. Saya awalnya dulu berapa tahun yang lalu saya ngomong kok di tempat Brupavel ini masalah kasus Birmingham itu. Yang bagaimana seorang wanita dipersekusi, kemudian seorang ada dua orang laki-laki pulang dari bar langsung digebukin itu loh, karena melanggar hukum syariah minum anggur, digebukin rame-rame, dan ketika lapor polisi nggak berani masuk ke Birmingham, baru kemudian orang-orang ini menuntut kepada parlemen Inggris supaya diberlakukan hukum syariah di kota Birmingham. Dan warga-warga asli Inggris sudah mulai, yang saya baca waktu itu berapa tahun, 2 tahun yang lalu lah, sudah mulai pindah rumah, Bro. Mereka pindah rumah ke kota lain, nggak tahan lagi di Birmingham, karena tiap hari dipersekusi, diprovokasi, bahkan ya sengaja dipancing-pancing emosi, rumahnya dilemparin, kan gitu. Katanya ya pokoknya rumah kak diancam-ancam lah sehingga mereka akhirnya pindah ke kota lain. Nah saya berharap hal-hal kayak gini bisa disikapi oleh pemerintah, oleh rakyat Indonesia. Karena kita bukan benci dengan Islam, enggak. Yang kita enggak suka itu dengan cara-cara beberapa orang-orang yang mengaku membawa-bawa nama agama dengan cara-cara yang membabi buta dan sangat biadab. Membabarkan orang beribadah. Di mana-mana namanya orang beribadah itu perbuatan yang baik, tapi dilarang oleh mereka. Bangun gereja dibom. Sesajen orang Hindu ditendangin, dibuangin sak karepe dhewe. Apapun yang tidak sesuai dengan kehendak mereka haram. Bahkan apa yang dilakukan umat teman-teman kita umat muslim yang masih melestarikan budayanya, budaya ya, itu dianggap haram juga. Misalnya sungkem yang tadi saya sebut, sungkem kepada orang tua. Itu kan ajaran luhur, menghormati orang tua. Di Alkitab dikatakan kan, hormatilah ibu bapamu. Oh, teman-teman kita tiap lebaran tadi saya katakan, setelah pulang sholat itu tetap dia sungkem sama orang tuanya. Itulah implementasi dari mengasihi Tuhan, Bro. Mereka sungkem kepada orang tuanya. Karena jelas mereka juga paham orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Orang tua yang memelihara kehidupan mereka. Tetapi oleh orang-orang ini, Bro. Habib-habib ini, jenggot-jenggot ini, Bro. Pajiru-pajiru ini, Bro. Itu haram, Bro. Haram.
yang tidak pakai cadar nggak masuk surga. Bayangkan ancamannya surga dan neraka. Saya pikir mereka tuh nggak capek kah tiap hari mikirin surga dan neraka. Maka tadi malam kan saya bilang sama Bro Pavel, kalau saya berdoa, apakah saya pasti masuk surga? Enggak. Apakah saya berdoa minta supaya masuk surga? Oh tidak. Seumur-umur saya tidak pernah berdoa supaya saya masuk surga, supaya Tuhan terima saya masuk surga. Enggak. Saya doa saya, dalam setiap doa saya ingin Tuhan menyertai aku. Di dalam doa saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan bentuklah aku. Enggak pernah aku berdoa, Tuhan masukkan aku ke surgamu. Enggak. Enggak, tapi yang lain enggak tahulah saya, tapi itu pribadi saya. Saya kalau berdoa, Tuhan aku punya anak-anak, anak-anakku sekarang di rantau. Aku mohon Tuhan sertai mereka dan lindungi mereka. Aku tidak mengatakan, Tuhan terimalah mereka ke surga. Enggak, mereka masih hidup kok. Kita masih hidup. Kita masih hidup kok, masalah surga dan neraka, surga dan neraka. Yang bisa membawamu ke surga itu siapa? Tuhan Yesus. Titik. Karena dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Iya kan? Nanti kita diajak, pasti, kapan, nggak tahu. Orang saya mikir-mikir sampai ke situ. Aku selalu berdoa, Tuhan, ini aku punya makanan, Tuhan. Aku mau makan. Berkati makanan ini, Tuhan. Supaya menjadi kekuatan bagi tubuh jasmaniku. Bukan aku berdoa, Tuhan, aku makan ini. Kemudian, Tuhan, terima aku masuk surga ya. Tuhan, aku mau pakai baju. Mau ke gereja pakai baju ini, Tuhan, baju jas ya, supaya saya bisa masuk surga. Enggak seperti itu kan? Tuhan kan melihat perilaku kita kan? Bukan karena simbol kita. Mau sebanyak apapun kalung salib yang kita pakai, kalau kelakuan kita bertentangan dengan kemauan Tuhan, ya enggak bakalan kita masuk surga. Kalau menurut saya seperti itu, Bro. Orang Tuhan sudah bilang, aku ke surga, kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Udah janji Tuhan, udah jelas kok, clear kok. Bagi siapa? Ya bagimu, bagi kita. Lah terus ngapain kita maksa-maksa orang? Harus pakai baju ini, harus mengucapkan ini, mengucapkan itu, bla bla bla, harus ngebom sana, nggak ada itu. Makanya ya, Tuhan itu kan jelas, kalau kamu kan tidak meminta simbol-simbol juga enggak. Tuhan juga tidak minta kita berdoa sambil guling-guling, sampai guling-guling juga enggak. Tuhan tidak pernah juga minta bagian jatah. Enggak juga kan? Karena Tuhan mengatakan mintalah. Ketuklah. Iya kan? Mungkin kita yang butuh kok malah kita sok-sokan. Kalau dari sisi aku seperti itu, Bro. Maka sekarang ya biar dirasakan dulu sekarang oleh negara-negara Eropa, karena mereka selama ini teriak. Ya, cek. Ya, rupanya Bung Rocky sudah terputus ya. Saya juga tadi terlempar karena jaringan saya tiba-tiba
down ya. Kawan-kawan, apakah suara saya masih kedengaran? Ini kok gambar saya bisa dua di sini ya? Iya, cek. Iya, itu kawan-kawan, sekali lagi terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir. Terima kasih tadi Bung Rocky, Bung Pion, dan juga Wani Piro. Tuhan memberkati dan bantu viralkan ya, bantu viralkan video ini, bantu bagikan. Dan saya tekankan lagi bahwa kita itu diselamatkan karena iman kepada Kristus. Dan orang yang beriman kepada Kristus didiami oleh Roh Kudus yang setiap saat menuntun kita untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi orang yang sudah percaya kepada Kristus, maka orientasi hidupnya adalah melakukan yang baik dan benar. Tapi yang menyelamatkan kita bukan karena kita melakukan yang baik dan benar. Yang menyelamatkan kita karena kita percaya kepada Kristus. Karena hanya Yesuslah jalan kebenaran, bukan perbuatan baik, bukan agama. Yesus berkata, akulah jalan. Bukan akulah jalan plus perbuatan baikmu, tidak. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Jadi orang yang percaya kepada Kristus harus berbuat baik. Bukan berbuat baik supaya selamat, tidak. Berbuat baik sebagai bukti bahwa kita pengikut Kristus yang benar. Kalau kita mengikuti Tuhan yang benar, maka kita harus berbuat yang benar. Tapi kalau yang saudara ikut Tuhan yang salah, ya maka perbuatan saudara pun akan salah. Gitu ya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Karena dari buahnya kita akan tahu pohonnya seperti apa. Selamat malam, selamat istirahat. Kalian semua luar biasa. Tuhan memberkati dan shalom. Bye-bye.